Assalamualaikum. Welcome to my channel YouTube Abi Ayi Ebras. Okey, untuk video kali ni, apa tengok kat depan ni apa dah tahu dah kan. Untuk video kali ni, aku akan tukar kepala winner ad dekat motor RS aku ni. Aku akan tukar kepala winner ad. Kalau apa nak beli kepala winner ad ni, nanti aku letak link Shopee dekat ruangan komen. Tengok kepala dia datang dengan satu set. Ni bahagian depan. Ni bahagian belakang dia. Ni cover atas dia warna merah. Dia datang sekali dengan dia bagi skru dia nak. Satu set lah. Terima kasih lah SPD Racing. Bagi stiker, dia bagi dua stiker SPD Racing. Lepas tu dia bagi free gift kat aku tau. Dia bagi free gift kat aku ni. Ni segenap kentop ni dia bagi ni. Terbaik lah SPD Racing. Terbaik. Dan satu lagi barang tu aku ada nak tukar juga. Spoiler belakang tanduk. Aku nak tukar spoiler tanduk tu. Ni aku tengok ni. Barang ni aku beli dah dekat dengan 2 minggu. Disebabkan dia hantar tapi barang tu patah. Jadi aku tunggu pula dia apa ni? Aku dah return, lepas tu dia bagi balik aku. Ni barang dia. Baru sampai. Jadi aku nak pasang sekali lah. Ni. Tapi ada ni yang sikit. Ada dah terkopek cak ni sikit. Tak apa, tak nampak out sikit je. Dia boleh tacap balik ni. Okey, tak cun tak. Cun Cina. Apapun, jom kita buat pemasangan. Okey, untuk buka kepala ni kita buka skru ni pakai Allen key. Menggunakan Allen key, lepas tu klik dia bawah ni dua. Lepas tu kita buka dia punya cover ni. Macam mana buka tau. Macam tu ya. Tarik ya. Macam ni ya. Dia ada klik je ni. Macam tu saja. Tak pilu. Buka ni lagi dulu. Dua ni, sini satu, sebelah sini satu. Barulah boleh keluarkan kepala dia.
Sudah. Dah keluar. Keluar dah. Buka lagi. Gunakan herring key. Kat belakang ni menggunakan herring key. Tarik ya. Kita tarik dia keluar. Starter. Okay. Dah tertanggal. Cuma kita nak buang yang ni lah. Buka yang ni. Buka yang ni. Lepas tu dia punya klik-klik ni masuk dekat cover kepala Winat. Macam klik-klik. Lepas tu button ni apa semua ni, kita akan masuk kat winner, kepala winner ni. Tengok apa lagi benda yang boleh ni. Tak jadi dulu. Ini kita masuk kat ni dulu. Tu. Apa lagi? Tak ada. Ni. Tengok macam mana. Kita buat pala sebelah sini. Oh, tekan macam tu je. Tekan lah. Semua dah ABC. Tu. Kita masukkan ya. Tekan je ke. Oh, dah. Oh, dah. Ha. Tekan je. Kita buka yang ni dulu, di atas dulu. Atas ni susah sikit ni apa ni. Oh, macam tu jauh-jauh. Tu makan dia. Kena tekan kat sini. Bukan tekan kat sini. Tekan kat sini. Dia dah tak ada ni. Tak ada, kita simpan tu. Masuk ni. Nak buka ni susah. Masuk macam tu ni. Tekan sini, tarik dulu. Masuk dulu jari yang puan ni.
Dah settle. Masuk kat sini. Settle. Tangan di sebelah belakang dahulu. Okey, belakang dahulu. Kita sambung dulu. Sambung dulu wire-wire yang berkenaan dahulu. Dah. Kita masuk macam biasa. Okey, untuk seterusnya aku akan pasang spoiler kat belakang ya. Kita simpan dulu tanduk ni. Kita pakai yang ni. Kita buka dulu. Skru yang puan kena buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk lapu eh. Tapak lapu pun kena buka juga. Yang ni T10. Yang ni skru yang bambu bunga. Satu dah dulu aku buka tadi. Aduh. Apa? Kita buat dia.
tukar, kita tukar. Hah, kita pasang yang ini. Baru dapat tak kena betih. Oh, pandangan tepi kan. Okey, untuk video kali ni setakat ni saja. Untuk link Shopee aku akan letak di ruangan komen. Yang mana baru singgah ke channel YouTube aku, macam biasa, like, komen dan share. Yang penting sekali subscribe. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.